dilakukan dengan apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting. Ilmu hanyalah baru sekedar potensi saja. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil dari ilmu yang teman-teman pelajari, teman-teman harus tentunya melakukan. Pilihlah topik yang benar-benar rekan-rekan sukai, memiliki passion di sana ya. Jadi rekan-rekan bisa menjadi seorang public speaker yang luar biasa. Oleh karena itu, teman-teman segera pilih topiknya, kira-kira topik apa? Public speaking itu bukanlah apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikannya, seperti itu. Nah, kami mengharapkan teman-teman semuanya, setelah pelatihan ini, teman-teman lebih bisa mempresentasikan dengan baik.